Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para perbucinan dan juga para fans Haizop. Semoga di pagi hari ini kalian tetap semangat ya guys untuk menjalani segala aktivitasnya. Nah, tentunya Mimin balik lagi nih bakalan membawakan kabar berita dari Haikal dan juga Rangga Azub ya guys. Nah, yang dimana mereka berdua ini bakalan main film sinetron terbaru di SCTV. Penasaran dengan kelanjutan berita kali ini? Maka dari itu mari kita simak saja nih guys ke pembahasannya berikut ini ya guys. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe-nya ya guys. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan dengan berita terupdate dan terbaru dari channel ini. Terima kasih. Nama Rangga Azob dan juga Haikal Panderpeken kian melejit setelah mereka berdua ini membintangi sinetron fenomenal yakni sinetron Samudra Cinta. Awalnya di sinetron tersebut mereka berdua ini tidak saling jatuh cinta guys. Namun karena selalu bersama mereka pun akhirnya menjadi pasangan kekasih. Nah, karena akting mereka berdua juga, banyak para fans Haizop nih yang baper dengan mereka berdua, sehingga banyak juga yang mendoakan agar hubungan mereka juga sampai ke dunia nyata ya guys. Namun sayangnya kini sinetron Samudra Cinta ini sudah tamat dan sudah selesai dari beberapa bulan yang lalu ya guys. Sehingga para fans juga merasa sedih nih. Dan kini Haikal dan Azob juga disibukkan dengan beberapa kegiatannya masing-masing ya guys. Salah satunya Haikal Panderpeken yang dimana Haikal ini sedang membintangi sinetron Love Story. Dan sedang Abang Azob ini sudah kita ketahui ya guys bahwa Azob sudah tidak main lagi di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Kabarnya sih Abang Azob ini lagi ada project di Pulau Alor di NTT. Nah, selepas dari hal itu, kini publik nih digegerkan nih dengan salah satu kabar berita yang mengatakan jika Azob dan Haikal Panderpeken ini bakalan main sinetron terbaru di SCTV. Nah, sinetron tersebut juga yang berjudul Carmilla. Nah, sama seperti sebelumnya, sinetron Carmilla ini ternyata garapan dari Cinema Art dan juga SCTV lo guys. Wah, apa mungkin Abang Azob ke Pulau Alor ini memang lagi syuting film tersebut ya guys? Dan kira-kira kapan ya sinetron ini bakal tayang di SCTV? Maka dari itu kita nantikan saja ya guys kabar terupdate dari sinetron yang insya Allah bakal dibintangi oleh Azob dan juga Haikal ini. Nah, cukup sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.